Selamat malam. Selamat malam, selamat berjumpa. Berjumpa kembali bersama Lenong Komunitas Betawi. Yang mana Lenong Komunitas Betawi masih aktif selalu dipimpin oleh ketua kita Bapak Ganda Gandul, diwakili oleh Bapak Rudi atau Mat Ronde. Lenong Komunitas Betawi masih beralamatkan Jalan Tanjung Pura, Kampung Koang, RT 1 RW 5 Kecamatan Kedres, Jakarta Barat. Pada malam ini grup Lenong Komunitas Betawi telah sepakat karyawan karyawati akan membawakan lakon atau cerita semalam suntuk, yaitu yang berjudul Kawan Menjadi Lawan dalam kisah peristiwa silam. Bagaimanakah sepak terjangnya cerita dari awal hingga akhir? Sekali lagi, yang berjudul Kawan Menjadi Lawan dalam kisah peristiwa silam. Selamat menyaksikan. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, ha, ha. Udah mati bang, tindek. Begini. Iya. Berkara tadi, jangan diambil pusing. Yang penting kita hasil. Cuman bingung. Iya, peristiwa yang daerah Sumatera. Oh, peristiwa silam bang. Ah, Bang Gojali. Bang Gojali. Kenapa di lompat kita ditangkap? Bang, ada apa dengan dia? Kita cari Bang Rojak. Dari Bang Gojali, Bang. Di mana tempatnya kita menandakan hasil yang kita boleh merampok? Oh, iya, Bang. Jangan sampai kita dibuat tumbal. Dia lompat bawa duit, bawa emas, kita ditangkap Amin Burwati. Sekarang jangan lama. Ayo, cari di mana Gojali. Ayo. Siapa para penonton di mana saja berada, kalau ada nemuin anak kunci atau gembok, silakan antri ke atas panggung. Terima kasih. Ada yang kehilangan tuh ya? Kalau enggak langsung ke kantor KBJT. Terima kasih. Ini gua lanjut lagi nih. Lanjut bang. Iya. Donggal enggak sendiri mainkan punya dua teman. Baik. Thank you.
tampar punya teman. Samper Bang Gojali.
Supir bis manja. Eh, tolong lagi dari tadi kan gua kunyuk. Loh, ada bakal kunyuk. Eh, bang. Ada saudara gua barusan tuh, Bang Jero. Mana Bang Jero tadi? Orang Dalor. Makasih Bang Jero, semoga sehat panjang umur.
tidur lu. Ya. Enak. Kalau lapar juga pada doanya. Pembantu ini yang begini nih. Mana? Itu muka-muka lu ini. Muka lu. Joget-joget bukannya beresin tuh rumah berantakan tuh lihat tuh. Sampah melulu itu. Mana? Itu. Tadi rumah kan melenong di sini pada menggorok. Melenong-melenong. Joget-joget ini ngomong-ngomong. Papa aku kemana nih papa? Papa, buset makan sama kulit ninjo pakai papa. Habis apa? Baba. Baba. Terus tadi kita kalau ada bapak bilangin joget-joget. Pak. Tadi ibu di itu sama dia tuh pak. Apa dengerin di belakang ribut mulu. Katanya ibu katanya galak. Siapa? Itu katanya tongosan dia tuh. Terus lagi. Punya laki baru kumis gede kan aja. Katanya punya laki kumis doang gede. Punyanya kecil. Ai. Kecil burik lagi. Ya. Tuh. Benar omongan dia. Ngomong apa dia? Kata bapak ada di rumah dibilang. Bohong. Bapak kalau mau percaya sama saya sama mama. Ji, antum percaya sama mamanya lah. Ini bini gua, Mas. Kamu bini gua, Pak. Coba tadi makannya telur apa? Telur apa?
Turun. Turun ke bawah. Turun. Iya. Lewat kolong. Tidur. Bu. Iya, Pak. Udah matang masak? Udah, Pak. Ada apa? Ada ayam dikuningin. Ayam dikuningin? Iya, Bapak suka ayam yang dikuningin. Di presto apa di bumbu kuning? Itu yang dikuningin, Pak. Iya, Bapak nanya dikuningin di apa, di sayur? Dikuningin di cet. Atau ayam dicak lu, Mak. Atau Bapak mah sukanya yang kuning-kuning. Atau Bapak juara, masa ayam dicak? Atau bisa diapain? Nih, Bapak mau nanya nih, selama hidup sama Bapak, bagaimana? Bahagia. Benar. Bahagia, tapi keselnya kalau lagi ditinggal. Lah, kan Bapak juara. Pegang gudang sono, sini, tuh Bapak yang nguasain semua. No hotel no, siapa yang punya no? Siapa yang punya? Ya tangannya siapa yang punya? Lah, kirain. Bapak mau nunjuk doang. Kirain mah Bapak yang punya. Nih, gue lagi kesel sama anak gue, dua. Kenapa kesel? Susah dipercaya. Gue suruh nagih, kagak ada duitnya. Gue suruh nagih, pulang tangan kosong. Saya nah, mengajaran emaknya juga begitu. Ini nggak boleh, nggak boleh lihat dompet nganggur, pengen buka aja. Nah terus ini duitnya kemana, Pak? Makanya lu tanya sama anak lu, lu panggil lu. Usip, mana tuh anak? Eh coba tidur ini, Pak. Wah gini bangun tidur. Ada apa bangunin tong mama? No, diomong sama bapak no. Bapak. Kenapa bang? Kau bertanya sono. Atuh lu mah kerjanya tidur mulu sih berdua made lu. Ngantuk bapak. Nih yang kemarin gua suruh nagih, duitnya pada kemana? Oh no, sama bang bulu. Tuh. Atuh sebulu katanya mel. Nah. Duitnya, saya mau begitu nagi dapat saya kasih ke dia, tabang. Nah, si bulu. Atau dibuat mabok lagi tuh anak. Aduh. Rem jada. Terus kemana sekarang abang lu yang ada, Mak? Lagi ngebungkel. Bulu! Lu! Bulu! Nih anak nih. Nah. Ya coba itu. Atau PA bener-bener. Masa anak juara begitu? Ini ngomong-ngomong punya anak ada yang semua kamar. Atau lu gimana bikinnya? Pada doyan tidur. Tuh. Tuh kan. Coba itu nah, lu berdua. Ini mana yang benar? Adanya bilang abang ya, abangnya bilang adanya. Ya gak ada yang benar pok. Iya semua ada yang benar ya. Semua. Gue rasa mau nolongin ke dia nih dalamnya. Sama abang mah. Nah, yang ini sama abang, yang ini sama adik, gimana bingung mah? Oh, ngaya dia mama. Tuh. Atuh kan jangan lupa ada tidur apa? Mama. Ya Allah. Itu papa lu itu. Laki gua. Aduh, laki gua ya ilah. Ya. Baru kemarin diurut ini, habis terapi. Anak sial. Ma. Apa? Waktu mah ngidamin abang ngidam apa? Pengen menjawab. Aduh, bercanda tuh anak. Emang gua kecok raja. Aduh bingung mah yang ini abang, yang abang adik. Eh hey, bulu. Apa bapak? Sini lu. Apa bapak? Nih gua nanya yang kemarin nih. Hah? Lu nagi. Dua gudang lu nagi sama. Bercanda. Sama adek lu. Ada? Masa beli 3 juta lu buat beli es krim. Daripada dapat duit buat beli kopi, tukang kopi dikasih duit. Tukang kopi dikasih duit. Iya, Bapak.
Sini dulu. Antem ini, Pak. Benar, Pak. Bang Buluk, Pak, benar-benar. Iya. Nih, nih. Irma. Sih. Lu pengen bikin Mama sama Bapak berantem, Mama? Oke, Mama, Bu. Mama enggak percaya. Ngopi. Ngopi itu tuh ngopi dibagi dulu sama Mama. Maksud Bapak nih. Bapak beli kopi, beli teh manis, ya. Jadi ngebayar ke tukang kopi, bukannya tukang kopi dikasih duit. Yang kalau udah ngopi kan dibayar, dikasih duit. Masa salah ngomongnya. Mana yang nah, iya ya. Udah lu enggak usah ribut lu, sini lu. Nah, nah, dipanggil lah. Berdua sini. Dipanggil lah. Juara masih kemarin beli lepis kemana? Jadi lepis mana anak ini? Lah, udah bacok. Bang, jangan bang. Jangan kayak begitu. Begitu gitu juga anak, ya. Jangan lagi, begini kebuluk-buluk kayak anak saya. Anak bikin apa capek? Para jaksa, maunya. Eh sini lo, para jaksa. Beda apa yang lo ini? Hah, ini ngapain sini? Sini lo. Nih, jangan sampai lu gagal lagi. Hah? Gua perintahin lu berdua. Iya. Lu tagih tuh yang tiga tempat. Oh, lu ikut gua. Ayo, kita berangkat lagi, kita tagih lagi. Ambil dulu. Iya dah, pegang nih. Hah? Cepat. Jangan sampai lu habisin lagi duitnya. Biasanya apa tergantung abang. Aku malu kagak masak di rumah. Saya mah duit begitu dapat saya kasih abang. Nih, iya. Bapak bilangin, nih kok ayong nih, nih kok ayong nih. Udah 3 bulan. Lu ngalang aja lu di pres itu. 3 bulan belum bayar. Heeh. Sama Bang Sari. Lu tahu Bang Sari? Kok ayong sama Bang Sari? Heeh. 3 bulan. 3 bulan juga. Iya. Nah, si Dadang nih, sialan nih si Dadang. Dadang yang mana nih? Dadang warga Kareng. Oh iya, dia belum bayar apa? Belum. Lu kan nih, kalau dia gak bayar. Ayo, udah, gua tugasin lu berdua. Yaudah, hati-hati. Yaudah, ya. Ini tuh jangan dikemana-kemanain. Kasih ke emak, dadah. Awas lu habisin lu. Nih ngomong-ngomong, Bu. Iya, Pak. Kawan abang nih, udah lama nih. Kenapa? Lah kawan abang dua orang, dia belum nyampe nih. Ini ngomong-ngomong, saya emang kayaknya abang lagi. Yaudah. Lagi masak nasi dulu bentar nih, Bang. Iya. Jangan berkesan. Iya. Udah amat aran masak, jangan lo. Susah nyarinya. Waalaikumsalam. Bang. Ai. Saya sampai, Bang. Balik. Ai. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Iya. Sama siapa lu kemari? Sama si Dongkal. Benar yang gua lagi rep. Ayo. Dongkal antara balik. Iya bang. Lu tahu Bang Gojali daerah sini keamanannya Bang Gojali. Hah? Tiap pergudangan Bang Gojali yang megang. Bang Gojali yang megang? Iya. Setiap pergudangan. Makanya saya datang ke tempat abang. Bagaimana kira-kira bang? Pergudangan yang abang pegang aman? Aman, ini anak gua lagi suruh nagi. Waduh, anak abang suruh nagi. Gua percaya sekarang mah, emang kemarin dia bohong, duit dihabisin. Sekarang gua suruh nagi. Kemarin nanya sama saya dong, Pak Ayong tagi. Iya. Harga 2 juta. Kata dia belum, pas saya tanya, Pak Ayong udah katanya. Dia orang duitnya habis. Habis? Iya. Sekarang begini, iya, bang. Balai antara dong. Iya bang. Hah? Lu tahu di pergudangan banyak yang ngerebutin. Hah? Udah pasti lu waspada. Lu hati-hati. Hah? Udah pasti kita harus hati-hati. Sekarang begini, iya. Kita tunggu, ah,
siapa yang datang, apa kabar ya yang datang ke rumah gua? Kedatang pergudangan ya. Apa ke rumah apa? Lu tunggu di pergudangan. Saya tunggu di pergudangan. Kalau dia tunggu di depan rumah. Ya. Oke. Gua mau istirahat dulu. Iya, Bang. Ayo. Rasa-rasanya dapat info Bang Gojali rumahnya di luar sini. Coba lu tanya sama tetangga, apa benar ini rumahnya Gojali? Ya, tanyain. Mana? Bang, ini Bang Gojali. Waduh, tinggalan. Orang-orang Pranggolok pengen beraksi, tolong. Makanya kalau ada nasi di belakang jangan cetoklok elu. Giran ngadu kerja dia berak. Ya, Bang. Bener. Iya. Gua mengadu lampusan dia mau berak sih. Ayo, coba lu gerain. Permisi, Bang. Yang ada di dalam. Keluar. Apa kayaknya yang namanya Gojali, bukan? Siapa lu? Saya dongkal, Bang. Oh, si dongkal. Iya. Sahabat daripada si Gojali. Betul. Gua mau menanya. Apa benar ini rumah Gojali? Betul, ini namanya rumah Gojali, Bang. Sahabat? Iya. Kalau boleh gua tahu sobat siapa punya nama? Ini yang dinamakan Dongkal, Bang. Dongkal? Iya. Sebagai apa di rumahnya rumah tangganya Gojali? Ini sebagai kawan dari Bang Gojali. Oh, sahabat dari Bang Gojali. Betul. Iya. Ada Bang Gojalinya? Ada di dalam. Ada perlu apa, Bang? Waduh, begini. Kalau soal bicara tentang masalah Gojali, bukan urusan lu. Yang jelas gua datang baik-baik pengen bertemu sama Bang Gojali. Ada lagi. Siapa? Kawan saya. Wah. Kawan Bang Gojali. Ini ada apa, Bang? Begini, Bale. Jauhnya gua sampai ke rumah tangganya Gojali. Iya. Sebelumnya mohon maaf, tolong temuin gua sama Gojali. Maksud tujuan bertemu sama Bang Gojali? Begini, Bale sebagai apa di rumah tangganya Gojali? Anak buah Bang Gojali. Oh, anak buah? Anak buah. Kedatangan gua baik-baik, gua rasanya kangen sudah lama nggak bertemu sama Gojali, tolong. Wah. Berarti saudaranya Bang Gojali? Nah, anak buahnya. Iya. Dongkal. Udah lama nggak ketemu. Panggil Bang Gojali, ya, ada saudaranya datang. Iya. Ada apa? Katanya saudara abang datang. Sampai ya. Oh, ketemu abang. Coba abang temuin. Bang. Saya, Bang. Wah. Sampai juga ke rumah gua lo. Ah, sama siapa lo? Sampai, Bang. Bundar. Iya. Iya, ah, pelor. Masih kecil aja lo dari dulu. Iya. Sehat, alhamdulillah. Rasa-rasanya rumah tangganya Bang Gojali, waduh hidupnya enak. Jangan-jangan ini dibilang peristiwa silam. Kita yang ditangkap dia makan enak. Iya, coba diam-diam. Sekarang begini, bongkar. Bagaimana? Gua mau nanya. Kedatangan lu sama anak gua lu ke rumah gua ada apa? Oh, jadi begini Bang Gojali. Satu, rasanya kangen saya terhadap pimpinan yang dulu. Nah, kita kan anak buah. Iya. Abang ingat? Peristiwa yang di daerah Sumatera. Iya. Hah? Hasil ngerampok emas 3 kilo uangnya 30 juta. Iya. Ketika kita ngerampok, di situ ada yang berwajib.
Saya kan ditangkep. Iya. Makanya saya kesini simpel cerita aja, Bang. Yang kita kabur, nah, lu ke sana, gua kemari. Nah, karena saya mau menanyakan di mana yang namanya emas 3 kilo sama uang 30 juta. Oh, jadi lu datang ke rumah tangga gua soal nanya itu, Bang. Betul, betul. Sekarang begini, bagaimana, Bang? Jadi enggak salah paham kita sama kawan. Bagaimana? Waktu itu, lu lari ke kiri, ya. Gua lari ke kanan. Gua nyebrangin kali bongkar. Lu tahu kan? Kali luas. Iya. Duit itu jatuh ke dalam kali. Waduh. Mana bisa gua ambil? Rasa aparat udah di depan. Gua. Rasa-rasanya kita, waduh, Bang. Saya si bongkar bekas kawan Abang. Iya. Yang tadinya bodoh pinternya boleh Abang yang ngajarin. Ini Abang mau ngelag-lagain saya. Eh, bongkar. Iya, Bang. Gua ngomong sejujurnya sama anak gua. Iya. Emang duit itu nyemplung ke kali. Waduh. Nggak bisa gua ambil. Soalnya aparat udah deket. Waduh. Bang, Abang enak tidur, makan, sedangkan kawan Abang menderita, Bang, di dalam sel. Bukan. Apa Abang ingat sama anak buah Abang? Bongkar. Iya. Antara bunda. Bukan gua gak ingat lu di dalam penjara. Iya. Gua ingat. Emang keadaan gua disusah dulu. Waduh. Apa salahnya, Bang? Kalau memang Abang lompat, saya ditangkap sama yang berwajib. Abang tengokin saya, Bang, di dalam sel apa saya udah makan apa belum. Sekarang Abang gak ngelongok saya 30 tahun di dalam penjara lamanya. Sekarang saya datang ke rumah tangganya Abang. Abang hidup bermasyarakat, rumah Abang enak. Abang punya anak, bini tidur juga enak. Sedangkan kita mandarita. Sekarang begini, Bang. Bagaimana, Bang? Sekarang lu jangan usah ngungkit yang itu. Waduh. Sekarang lu ikut gua. Iya. Menjadi keamanan di perbudangan. Waduh. Gua tanggung jawab semuanya itu. Bang. Iya. Ibarat kawan Abang udah kecemplung di lumpur, gak mungkin bisa dibersihin lagi. Kenapa? Kedatangan saya Abang mungkin udah curiga. Apabila saya minta kerjaan saya sama Abang, paginya kerja siangnya bakal ditangkap kita sama yang berwajib. Karena kita masih orang kantor. Iya. Gua bukan semudah itu melaporin lu ke pihak berwajib. Waduh. Itu kawan gua semua. Hah? Ya. Gua lindungin lu. Waduh. Yang penting lu lepas dari perampok. Tetap. Gua tanggung. Yang namanya polisi saya kenal sama polisi. Tapi polisi gak kenal sama kita. Iya. Mana nih anak makanya doyan digebukin melulu gua sampai kesiangan. Jadi bongkar. Iya. Mau lu apa? Begini aja, Bang. Yang tadinya saya ngomong secara hormat, karena Abang tetap bertahan masalah duit yang 30 juta sama emas yang 3 gram, 3 kilo. Ya, ya kan gue pilih. Duit itu nyemplung ke kali gak bisa gue ambil lagi, bongkar. Bang, kalau memang uang itu jatuh ke sungai atau ke laut, hidup Abang gak bakalan enak, Bang. Bongkar. Kenapa? Lu tahu gue hidup begini gara-gara gue jaga gudang sama teman-teman gue. Iya. Dipercaya sama orang. Iya. Gue iya, yang iya. Jaga. Bang, bongkar. Sudah saya katakan. Iya. Saya bodoh sampai pinter Abang yang ngajar. Betul. Zaman sekarang megang gudang kalau nggak pakai duit Abang nggak bakalan bisa megang gudang, Bang. Zaman sekarang bukannya jagoan. Iya. Sekarang begini, bongkar. Jadi kedatangan lu mengusut soal itu. Waduh. Gue bilang kagak ada, bongkar. Jadi lu apa? Bener. Ini yang disebut kawan menjadi lawan. Iya, remjada. Peristiwa silam gara-gara duit. Iya, Bang. Kalau memang saya lu jadi mau ngelawan sama gua, Bang.
Bangun. Bang, sudah saya katakan. Memang ini anak buah abang udah gak bakalan mampan ngelawan kita. Karena petang-petang abang udah di tangan saya. Udah abang tinggal serahin yang namanya uang 30 juta. Iya. Lebih baik lu pulang sama anak buah. Waduh. Gua katakan. Udah saya katakan, Bang. Masalah uang gak jadi soal. Rasa sakit anak buah abang lamanya 30 tahun di penjara. Tidur melek digebuk, tidur melek digebuk. Gua katakan sekali lagi, Bongkar. Mendingan lu pulang. Waduh. Lu pulang. Kalau emang ini hari gak bakal hasil. Tetap Bongkar Bosku tahu. Gak semudah itu lo ngerusakin rumah tangga gue. Kasih gue, ini hari. Gak bakalan gue kasih. Tetap. Tetap. Panggil abang, sekarang gue panggil bangsat. Iya. Lu mendingan lu pulang. Bawa anak gua lu. Eh, bangsat. Udah gua katakan. Jauh gua ngelangkah kalau gua nih hari rumah tangga lu gua enggak dapat hasil asal lu tahu gua tahu. Hah? Jadi lu mau apa sekarang? Lu bertanya lagi kepada gua. Iya, gua mau apa? Lu serahin uang yang 30 juta sama emas yang 3 kilo. Oh, jadi lu masih ngukus sedih? Ah, jelas. Tetap gua pertahankan. Tetap bertahan. Apapun yang terjadi tetap bertahan. Gua tahan. Meskipun nyawa taruhannya. Bagian nyawa gua putus hari ini, gua tahan. Thank you.
Saya dimatikan sama siapa, Bang? Ada sekelompok orang.
ada segerombolan datang ke rumah, Bang. Oh, bapak sanak buah orang tua saya, Bang. Siapa namanya? Berat sama rombongannya, Bang. Oh, si Bongkar, ya. Serta rombongannya. Kalau memang abang tahu tempatnya, tolong anterin saya, Bang. Anterin sekarang juga, Bang. Ayo. Nyari-nyari kita. Lu jangan khawatir. Ya. Kita kan bukan orang buas. Oh, jadi kita jangan takut. Memang namanya Rojali harus dimatiin. Wah, iya. Kita ditangkap polisi 30 tahun lamanya. Hah? Melek mata digebuk, tidur melek mata digebuk sama yang berwajib. Apa dia kasihan sama kita? Ha. Sekarang begini. Ayo. Kita cari tempat yang sepi. Iya, Bang. Kenapa? Apa benar abang yang dinamakan Bang Bongkar? Oh, jadi sebelumnya lu kenal sama gua? Jadi begini, Bang. Maksud saya bertanya terhadap abang. Abang kenal yang namanya Rojali? Tak dulu. Gua mau tanya sama lu. Lu kenal yang namanya Bongkar, tapi lu tahu gak mukanya seperti apa? Maka dari itu, Bang, saya bertanya terhadap abang. Iya, jelas. Apa benar abang yang namanya Bang Bongkar? Oh, jelas itu gak salah. Waduh, tapi kita mau kemampusin lu, Teng. Ya, dah. Penyakit buat gua tuh anak. Sial. Tapi kita mau kematiin tuh anak. Bang, kenapa? Saya mau bertanya sama abang. Oh, silakan. Kenapa abang tega ngebunuh orang tua saya, Bang? Oh, siapa nama lu sebagai apa di rumah tangganya, Rojali? Oh, abang bertanya saya sebagai apa? Jelas. Sama si Rojali. Nggak salah. Ini, Bang, saya putra-putranya, Bang. Waduh. Dari Bapak Rojali. Jadi anaknya si bangsat. Anak si bangsat Rojali yang kita mampusin. Eh, Bang, kok yang dia berbicara? Waduh, ini anak rasikinya. Bapak mau yang nyebut matiin. Abang bisa-bisanya orang tua saya dikatain bang. Begini, bang. Tong. Iya. Yang tulang lu masih muda. Lu gak tahu permasalahan bapak mau yang lu sama bapak ngusan gua. Iya. Betul, Bang. Kenapa? Orang tua saya punya masalah sama abang, saya kagak tahu. Iya. Tapi saya sebagai anak, Bang. Nyawa. Orang tua saya sampai hilang. Ini hari iya. Saya minta ganti bayar nyawa, Bang. Waduh. Bongkar yang tadinya kita masuk satu orang jadi. Iya. Bapak moyangnya mampus.
Ini anaknya dua. Satu, dua, tiga. Anaknya bakalan mampus. Eh, Bang. Kenapa? Orang tua saya boleh kalah terhadap abang. Hmm. Karena orang tua saya udah tua, abang. Waduh, iya. Nih, Bang. Saya yang masih muda bakal sanggup ngelawan abang. Ini anak, waduh. Bener-bener kasihin. Iya. Iya. Siapa nama lu? Nih, Bang. Yang namanya si Usut, Pak. Abang tahu. Bukan si Doni. Keturunan si Rojali. Oh, si turunan si Rojali. Bagus lu turunan Rojali pakai peci. Dulu mah lu kalau pengen tahu bebangusan bapak moyang lu tidur di jalan suka main dongdot. Iya. Bagus lu lahir lu. Iya. Bang, itu masalah yang lalu, jangan ada ungkit-ungkit terhadap saya, Bang. Kenapa? Karena saya nggak tahu urusan yang masa dulu. Ah, terus lu mau apa? Sekarang begini aja, Bang. Orang tua saya abang mati, hutang nyawa saya bayar nyawa. Abang oh, tahu. Jadi lu mau ngelawan sama gua? Bener, Bang. Oh, silakan sini, Tong. Iya. Lu ladenin bener. Siapa lu? Usin, Bang. Usin? Iya. Usul? Iya. Usin sama si Usul. Lebih baik lu pulang cuci kaki. Gua rasa umur-umur lu bakal panjang, Tong. Sudah saya bilang, Bang. Orang tua saya sampai mati di tangan abang. Ini ada abang baik. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.